Hello, what's up guys? Welcome back to my channel and I am Lego. Ya guys, lama tak jumpa. Hari ini saya nak buat video tentang untuk anglers baru nak main BC, nak pilih macam mana guys. Marilah kita start. Yang BC ni dia ada banyak harga tak sama kan guys. Guys tengok, ada 100, 200, 300 dan mahal lagi pun ada. Okay, untuk beginner kan, I suggest jangan beli yang mahal-mahal dulu. Try lah tengok yang biasa sikit. Sebab kan, anglers baru, dia baru main BC. You tak tahu you nak kualiti yang mana dan you tak tahu pilih mesin BC yang mana sesuai untuk awak. Mengapa I cakap macam ni guys? Mesin kan, benda BC-BC ni kan, dia tak ada benda yang 100% yang bagus. Sebab apa? Dia hanya ada BC yang sesuai untuk you pakai. Ha, dia tak ada benda 100% bagus punya guys. Dia hanya ada benda yang sesuai untuk you guys. Sebab ada customer tanya, eh bos, saya baru beginner lah nak main BC, nak ambil yang mana dulu? Dan apa beza mahal dengan murah? Ada guys. First, material. Material dia, tengok ni, ada plastik, ada aluminium, ada lain. Dan dia punya teknologi pun ada tak sama guys. Ha, gear ke, bearing ke dan selainnya, ada banyak lagi tak sama. So itu kita buat dekat video lain. Ha, hari ni kita buat hanya tentang untuk beginner punya saja. Guys, zaman sekarang kan, mesin murah-murah je sudah boleh dapat magnet control guys. Magnet braking system guys, tengok. Ha, tengok. Ini mesin hanya RM100 dalam saja sudah boleh dapat magnet punya braking system. Ratio. Ratio ni kan ialah mesin punya speed. Kalau untuk beginner kan, I suggest beginner pakai ratio 6-3-1 dulu. Sebab apa? Sebab kan 6-3-1 ratio ni kan, dia bukan ratio tinggi sangat, dia pun bukan ratio slow sangat. Ha, you boleh main top water juga, you pun boleh main deep atau crank. Jangan pilih yang nanti salah beli ratio ke, slow sangat atau laju sangat. So saya suggest beginner pakai yang ratio normal dulu, 6-3-1 yang normal. Sebab apa? Yang BC ni kan guys, dia banyak ratio. Dia ada 5-4-1, 6-3-1, 7-0-1 dan selainnya banyak guys. Kalau yang 6-3-1 ke bawah, kira lah dia main slow punya ratio. You main crank ke, deep ke, yang norm, yang slow lah. Okay. Kalau 6-3-1 ke atas, kira lah ratio yang tinggi. Main yang top water ke, bass bait ke. Ha. Okay. Ada customer tanya, bos, kalau ratio tinggi boleh main deep ke? Atau ratio slow boleh main top water? Tentang ni kita check up di video lain. So video ni kita hanya, saya hanya ajar untuk beginner pilih yang mana dulu ya guys. Take a look, lain kali saya akan buat guys. So sekarang saya suggest untuk beginner pakai 6-3-1 punya ratio dulu. Kena hati-hati pilih BC ya guys. Sebab kan BC dia banyak spool tak sama. Dia ada 10-151 atau 101 atau 71 atau BFS. Dia ada apa tak sama guys. Tengoklah sini, sini ada banyak spool kat sini. Kalau untuk beginner kan, pilih spool yang biasa sudah. Biasanya dia ialah 151, 101, itu sudah cukup guys. Sebab kan yang mesin ni banyak brand, nama banyak, yang dia punya number untuk spool pun tak sama. So guys, yang sesuai punya pakai yang ini sudah. Ha, guys boleh nampak tak? Biasa kita panggil ni 151 lah. Bukan dalam sangat, tengok. Ha, jadi saya, dia bukan dalam sangat punya. Pakai yang biasa punya sudah. Sebab apa? Ha, guys tengok ni, banyak spool lagi tak sama. Ini yang spool ni kan, you tengok dia kurang saja. Dia tak dalam sangat. Yang ini kan, dia untuk you main light game punya guys. So, bukan yang betul untuk beginner lah. Selain pada itu, 71 spool 71, dia pun bukan dalam sangat. Satu lagi, yang deep punya.
Jangan salah beli guys. Dip ni untuk main benda yang heavy sikit ni. Ha, tengok saya jari boleh masuk rumah ni. Ha, tengok tempat. So guys, pilih yang biasa punya sudah. Tak payah jangan beli salah, bukan tak payah. Jangan pilih salah. Yang biasa-biasa punya sudah cukup punya guys. Selalu kan, make sure dia berapa. Tengok kat mana. Selalu dia akan tulis dekat kotak ni. Tengok, max rate. Max rate dia biasa 5kg, 5.5kg. Sudah cukup main punya guys. Dan dia ada selain lagi tinggi punya max rate pun ada juga. 9 ke 12 ke. Tapi untuk beginner dia max rate ni bukan masalah besar sangat. Sebab kan, untuk kita main BC kan, kadang dia dah overdrag dah kan, power dah tak cukup, kita akan pakai thumb. Bukan tekan tau, touch dia pakai tangan jari ni, touch dia, jangan tekan tau, nanti jari habis tau. So dia yang max drag ni bukan masalah besar sangat. Sekarang saya nak ceritakan tentang bearing guys. Yang bearing ni kan, harga murah, machine punya bearing kurang sikit. Kalau harga tinggi sikit, dia bearing pun lebih sikit. Tapi ada mesin yang murah pun lebih bearing. Okey, sebab kan guys, tentang bearing dia tak ada benda yang tetap dan banyak brand tak sama. Kalau bearing kan lagi lebih, you pusing lagi semua pula. Selalu kan ada mesin dia tulis dia ada 20 bearing. Oh guys, gila lah 20 bearing. Wah, 18 bearing. Betul guys. Kadang kan dia bukan bearing, dia ialah bushing guys. Dia dalam bearing dia ialah bushing. So kena tengok hati-hati lah. Tapi benda ni bukan masalah besar. Sebab kan kadang mesin dia bearing banyak, kalau angles kan tak pandai jaga kan, akan apa jadi? Satu je guys, karat. Kalau untuk beginner, I suggest you pakai spoon atau pakai mesin yang control, pakai magnet punya dulu. Sebab apa? Yang magnet ni kan senang control. Dia untuk bila you tengah casting kan, you punya spool jalan laju sangat. So pakai magnet. Magnet ni ialah untuk bila you casting kan, dia laju sangat, you boleh pakai magnet ni control you punya speed. Buka sikit, bagi dia slow sikit. So I suggest beginner pakai yang magnet dulu. Magnet yang macam ni. Selain pada itu, dia ada benda ni lagi di dalam punya control, centrifuge. Yes guys, boleh tengok ni. Tapi yang ini kan guys, yang beginner jangan pakai ni dulu lah. Pakai yang magnet. Saya hanya buat tunjuk dekat you saja. Satu lagi guys, suara dia memang orang suka guys. Kalau angles lama dah tahu apa benda ni. DC, digital control. Ini ialah DC, digital control. Yang benda ni kan harga dia pun keras sikit lah. Dia mengapa? Yang ini digital control kan, bila you baling dia ada suara. Teknik dia untuk apa guys? Untuk bila you baling kan, dia auto control. Tapi beginner, you nak harga budget sikit, jangan main ni dulu lah. Magnet guys. Yang ujung sekali, saya suggest untuk beginner pakai ratio 6-3-1. Sebab apa? Ratio dia tak tinggi pun tak slow sangat. Dan pilih magnet braking system punya. Lepas tu spool. Spool pilih yang BC biasa sudah guys. Tengoklah, semua mesin tak sama kot dan semua brand tak sama kot. Kalau biasa ni 151 atau 101 sudah cukup punya guys. Jangan pilih yang deep sangat. Lepas ni saya akan buat video yang joran, macam mana compare joran dengan BC. So guys, take a look ya. Kalau guys tak faham, guys boleh komen dekat bawah. Lepas tu, atau guys boleh datang kedai saya, tanya saya. No problem guys. See you in my next video guys. Jangan lupa like and share untuk kawan-kawan.